Apakah alkohol, rokok dan obat-obat terlarang di dalam film itu sungguhan? Menurut Jeff Butcher, seorang prop expert, apabila kalian melihat seorang aktor minum alkohol seperti whisky, kemungkinan besar yang dia minum hanyalah es teh. Karena apabila menggunakan alkohol sungguhan, maka akan mengganggu proses jalannya syuting karena sang aktor tidak dapat bekerja dengan baik lagi, karena tak jarang sebuah adegan harus diambil berulang-ulang. Walaupun ada juga aktor yang mengkonsumsi alkohol sungguhan seperti Johnny Depp saat di film Arizona Dream yang meminum 11 teguk Jack Daniels. Sedangkan pada rokok yang digunakan sebagai pengganti tembakau dan ganja adalah tanaman herbal biasa, dan untuk narkoba menggunakan inositol, yaitu sebuah vitamin B yang ditemukan pada tanaman dan binatang yang memberikan sedikit tambahan tenaga.